Tahu dari mana kamu, hah? Karena saya yang mencuri dan memakan permen ibu. Hah, burung jelek, minggir kamu. Gak usah ikut campur ya. Kuak, tugasku menjaga rumah ini. Dan kamu masuk ke sini, artinya aku harus menangkap. Lemari ini, aku masuk aja ke dalam. Terjebak kamu di situ, tikus kot. Rasakan ini. Pokoknya, aku mau kamu janji, jangan ambil makanan apapun, milik siapapun, tanpa izin. Iya, iya. Sekarang kita pulang yuk. Mantep rasa coklatnya. Pantesan banyak orang suka. Coklatnya nggak habis-habis. Ibu pulang tuh. Bahaya nih kalau dia minta coklatnya. Wah. Mana ya jarum sama benang itu? Eh, mau cari apa lo? Ini bang, aku cari jarum sama benang. Abang lihat nggak? Jarum sama benang? Maksud lo? Lo mau ngejahit ya? Iya, abang lihat nggak? Enggak. Mendingan lo cari di situ tuh. Tuh. Lagian, ngapain lo jahit-jahit segala? Kayak cewek aja. Nih, gini nih. Akibatnya main sama boneka. Dapet nggak? Nah, ini dia. Udah ketemu. Yuri, bang. Malah pergi aja. Nggak bilang terima kasih lagi. Wih. Cepetan dong ibu, gak enak banget nih, cuma bisa pakai satu tangan. Iya Teddy, ini aku lagi masukin benang ke jarum, susah banget tahu. Emang susah ya ibu? Iyalah Teddy, masukin benang ke jarum itu emang susah, dan sekarang kamu sabar aja ya. Nah, sekarang udah masuk. Sekarang kita tinggal menjahit. Pelan-pelan ya, Ibu. Iya, Teddy. Aduh. Kamu lebay banget sih, Teddy. Orang dulu gak apa-apain juga. Kan biar kedengerannya seru gitu. Sabar Teddy, sebentar lagi ini. Lama banget sih, pegel nih. Sabar dong Teddy, ini tinggal sebentar lagi kok. Asik, aku udah sempurna lagi. Tanganku bisa dipakai dua-duanya. Bisa tepuk-tepuk tangan dan bentangkan tangan. Dan aduh. Wah, kok tangan aku lepas lagi? Teddy, tunggu. Tunggu Teddy. Sini, nanti ketahuan. Kamu sih jahitnya enggak kenceng, Iboy. Tuh kan, jadinya lepas. Habisnya jahit kamu dikit-dikit mintanya selesai. Terus sudah selesai langsung gerak-gerak. Iya kan? Cuma gerak-gerak biasa. Udah deh, nanti aku bakal cari cara.
biar kuat nempelin di badan kamu. Ngelari ketahuan. Aku nakal. Sini balikin. Itu bukan makanan. Ayo kita kejar. Ya. Jalan buntu. Sabar. Mana nih tanganku? Tercabik-cabik gini. Gimana nempelinnya? Udah. Sekarang kita cari bahan-bahannya ya. Kamu enak aja ngomongnya. Lihat nih tanganku. Kepotong-potong begini. Gimana nih? Udah sekarang kita coba ngumpulin ya. Apalah yang bisa ku lakukan dengan satu tangan saja. Aku cuma boneka beruang jelek bertangan satu. Gimana caranya ya? Ngapain sih kita kesini, Iboy? Kamu mikirin sampah buat cari duit melulu. Pikirin tangan aku dong. Iya, ini aku juga mikirin tangan kamu, Teddy. Sekarang aku mau cari sesuatu. Maksudnya? Tangan kamu udah putus, jadi aku mau cari sesuatu buat ganti tangan kamu. Gak mau, aku maunya tanganku yang lama. Tarang, ini masih bisa dipakai kan? Kan masih bagus, Teddy. Jadi ini bisa ditempelin di tangan kamu. Dan ini bisa buat menghentikan tangan kamu itu. Gak mau. Enak aja. Tanganku jadi belang-belang gak jelas tau. Gak mau. Ya udah deh kalau kamu gak mau. Yuk, kita cari lagi. Ayo. Aku gak mau. Iboy, udah deh, balik aja ke rumah. Kamu coba benerin dong tanganku yang rusak.
kamu yang rusak itu udah gak bisa dibetulin lagi, Teddy. Sekarang kita cari di sini aja yuk. Teddy, lihat tuh. Sebentar lagi kok. Cepetan dong, Ibu. Iya, Teddy juga tinggal sebentar lagi. Gak sabaran nih aku. Nah, sudah selesai. Pasti lebih kuat dong. Ciat! Hup! Ya! Hup! Ya! Ya! Hup! Ya! Hup! Aha! Teddy, kamu mau kemana? Lagi. Lagian kamu aneh deh, Kapten Amerika kan gak bisa terbang. Iya, tapi kan aku Kapten Super Teddy Indonesia. Gabungan Kapten Amerika dan Superman, harusnya bisa terbang. Kalau gitu, sekarang kita main aja yuk. Aku jadi penjahatnya dan kamu jadi superhero yang suka bantuin orang banyak. Ayo, kamu pura-puranya sedang rampok bank ya, Iboy. Oke, Teddy. Aku sudah merampok bank paling terbesar di Indonesia. Uangku banyak. Tak ada yang bisa menghentikanku. Aku yang bisa menghentikanmu. Dasar kamu penjahat korupsi. Kamu ambil uang rakyat Indonesia ya? Aku, pahlawannya rakyat Indonesia. Aku akan menangkap kamu. Kamu superhero yang bisa silat juga ya? Iya dong, kan dari Indonesia. Udah sekarang kamu coba tangkap aku.
Dad. Kita mainnya seru sekali. Iya, sama-sama, Teddy. Aku juga senang. Yuk, sekarang kita tidur. Iya, kamu juga ya. Iya. Ngomong-ngomong, si Airi mana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Iya, aku juga lupa. Padahal, kalau tadi ada dia kan seru ya. Dia bisa jadi superhero perempuan. Ya udah deh, aku cari dia di luar ya. Ya, Teddy. Udah cari di luar? Udah, tapi gak ada, Iboy. Aduh, perasaanku gak enak nih. Ini kan bukan kebiasaannya Airi. Kan biasanya dia langsung pulang. Mana mau sih dia nginep di tempat lain? Emang dia pergi kemana sih tadi? Dia gak bilang jelas sih. Omongannya dia kemarin sih, katanya dia mau menyelidiki peri hitam. Hah? Peri hitam? Maksud kamu, Airi mau ke tempat peri hitam lagi? Iya. Aduh, perasaanku gak enak nih. Kalau si Airi ketahuan gimana? Lepasin aku dong! Aku kan gak salah sama kamu! Mana ya? Kok serem banget sih? Aduh, aku lewat mana nih? Serem banget. Tempat apaan sih ini? Kenapa ada di sini? Sama seperti kamu, kita semua dibuang karena dianggap mengganggu. Menurut kamu, peri hitam ada hubungannya sama Ibu Pertiwi? Menurut aku sih iya. Ibu Pertiwi juga bisa sihir. Soalnya dia bisa bikin mangkok selalu berisi permen. Iya sih. Apalagi kejadian di dapur tadi. Gak mungkin deh, orang biasa bisa begitu. Oh iya, kamu kan belum cerita gimana kejadian di dapur tadi. Kok malah bisa jadi kacau begitu sih? Ih, nyeremin deh. Tadi, Bu Pertiwi menyerang aku pakai tangannya. Pakai tangannya? Kok bisa jadi hancur begitu sih? Karena tangannya bukan biasa begini. Tapi ada sinarnya. Setiap dia gerakin, wush, keluar sinar. Wush,
keluar sinar. Dan sinarnya bisa menghancurkan barang-barang. Serem, Ji. Pokoknya itu bukan tangan manusia biasa. Aku yakin. Ini gak bisa dibiarin nih. Kita harus bilang ke seseorang soal Bu Pertiwi. Kasih tahu ke orang? Ke siapa? Maaf, Bu. Ada yang nyari Ibu? Pagi-pagi begini ada yang nyari saya. Siapa, Darmi? Selamat pagi, Tante. Hei, Boy. Selamat pagi. Ibu, saya permisi ke belakang. Kamu tumben pagi-pagi kesini nyari Tante? Yuk, duduk yuk. Yuk. Ada apa, Boy? Ini, Tante. Ada yang Ibu mau sampaikan. Ini soal kepala sekolah yang baru. Maksud kamu Ibu Pertiwi? Ada apa dengan beliau? Iya, Tante. Ibu Pertiwi itu membahayakan. Membahayakan? Iya, Tante. Ibu Pertiwi itu membahayakan. Ibu Pertiwi itu tukang sihir. Kamu akan tahu pembalasannya. Karena siapapun yang melawan saya, itu sama saja dengan cari masalah. Bisa. Bukan bahaya kalau ada tukang sihir di sekitar kita. Apalagi kalau niatnya gak baik. Ternyata Ibu Pertiwi itu sihirnya untuk mengganggu kita. Iboy, kita tidak boleh menuduh orang sembarangan. Harus ada bukti. Iboy, ada buktinya kok, Tante. Selamat pagi, Bu Anissa. Pagi sekali datangnya hari ini, Bu. Selamat pagi, Bu Pertiwi. Bu, ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh ya? Oh, wah. Baik, mau menanyakan apa? Oh, bagaimana kalau kita membicarakan di ruangan saya saja? Baik, Bu. Ayo, Boy. Mari. Silakan duduk, Bu. Sebelumnya saya minta maaf, Bu Pertiwi. Saya hanya ingin meluruskan beberapa hal yang mungkin Iboy perlu melihatnya sendiri. Oh, iya, saya nggak keberatan. Toh selama ini yang saya lakukan demi kebaikan anak-anak. Itu tuh, Tante. Mangkok yang ajaib itu salah satu kopinya sihir Bu Pertiwi. Maksud kamu? Permen di mangkok ini, Tante, gak bisa habis jika dimakan. Mangkok yang ada permen ini? Coba ini kamu makan. Dia akan muncul lagi. Tante ya, lihat, pasti sebentar lagi akan muncul. Kenapa?
kalau ibu mau permennya lagi, ibu mau kok kasih lagi? Enggak bu, aku mau permen. Aku yakin kok, waktu itu kan muncul lagi. Maaf ya Bu Pertiwi, kami jadi mengganggu waktunya. Ayo Boy, kita keluar. Tapi Tante. Iboy, Ibu Pertiwi masih banyak pekerjaan. Kita nggak boleh mengganggunya. Maaf ya Bu. Oh, nggak apa-apa Bu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya permisi ya Bu. Oh ya, mari. Ayo Boy. Mari Bu. Iboy. Tante tahu kamu banyak beradaptasi dengan sekolah ini. Tante juga tahu Ibu Pertiwi sangat disiplin dengan anak-anak di sekolah ini. Tapi Tante tetap tidak membenarkan kalau kamu cerita bohong tentang Ibu Pertiwi. Tapi aku gak bohong, Tante. Ibu Pertiwi itu... Kita kan sudah kesana, Boy. Ketakutan kamu tidak terbukti. Tante mohon, kamu sekarang tidak cerita jelek-jelek tentang Ibu Pertiwi. Tapi... Mengerti kan, Boy? Ibu pakai ngadu-ngadu segala sama Bu Anissa. Lihat aja kamu ibu pembalasan aku. Tuh kan, aku bilang juga apa. Gak akan ada deh orang yang percaya sama omongan kamu soal Ibu Pertiwi. Kecuali kalau kamu punya buktinya, Ibu. Hei, kamu. Tahu kan peraturan sekolah ini dilarang membawa mainan masuk ke dalam sekolah. Sekarang serahkan dulu mainan kamu ya. Nanti kamu pulang sekolah bisa ambil lagi. Tapi Pak. Ini sudah menjadi peraturan sekolah ini. Saya bawa dulu ya. Nanti kamu bisa ambil lagi pas pulang sekolah. Tapi Pak. Udah kamu tenang aja. Saya akan jagain mainan kamu kok. Iya Pak. Coba di boneka, lihat Bang. Kayak Kapten Amerika. Iya, lucu ya. Sudah, masukin aja ke lemari. Nanti malah rusak lagi. Benar-benar. Aman orangnya. Iya. Ih, iseng banget sih bikin peraturan begini. Ngapain juga aku harus di dalam lemari begini. Tapi kalau aku pergi sekarang, nanti malah ketahuan kalau aku boneka hidup. Malah gawat. Gimana ya caranya aku keluar dari sini? Saya nggak suka dengan cara kamu, Ibu. Seenaknya saja kamu menjelek-jelekkan nama saya. Maaf, Bu. Lihat aja kamu. Kamu akan tahu pembalasannya. Karena siapapun yang melawan saya, itu sama saja dengan cari masalah. Gawat nih, Bu Pertiwi pasti kesel, Bang. Loh, teman-teman mana? Kok pada nggak ada sih? Oh, dipindahkan. Aduh, kok ketutup sih? Udah deh, aku lewat jendela aja.
ada yang mau nolong Iboy, datanglah ke ruangan itu biar kenteng labar. Ayo, makin banyaklah. Sampai Iboy tenggelam. Oh, makin lebatlah hujan petir. Lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa ya? Maaf, Bu. Saya membawa anak yang melanggar peraturan hari ini. Oh, oke. Okay. Ayo masuk. Tapi aku enggak bisa gerak nih. Aduh. Sampai kapan aku di sini? Ngantuk nih. Kuping aku gatel ya. Loh. Kenapa kupingku? Tolong! Itu kan suara Iboy. Apa aku salah dengar ya? Iboy butuh bantuan aku. Gimana caranya aku keluar dari sini tanpa ketahuan ya? Ada bom! Lemari kemana lemari? Iya, lemari kemana? Gawat ini orang ya. Duh, sampai kapan sih gue hidup susah terus? Coba kalau ada uang jatuh dari langit. Apaan itu? Aduh. Pendaratannya kasar bener. Aduh. Loh, kok ada Edo? Kenapa dia tidur di sini? Tolong! Iboy? Aduh, aku harus menolong Iboy dulu. Dadah, Edo. Aduh, sakit banget. Pengennya kejatuhan duit, bukan ketimpa lemari. Aduh, sakit banget. Jangan nakal lagi, atau ibu hukum kamu ini. Saya tidak akan nakal lagi di seluruh tembok sekolah. Mau? Enggak, Bu. Butuh 3 bulan loh untuk menyelesaikannya. Gak makan, gak mandi, mau? Enggak, Bu, gak mau. Bagus. Jangan diulangin lagi. Ya sudah, kembali sana ke kelas. Yang pertama. Makasih Bu Pertiwi. Saya permisi ke kelas. Baik. Yuk. Kamu bocah. Sekarang aku bisa melanjutkan menghukum Ibu. Wahai permen, bertambah banyaklah hujan. Gak ada orang. Tunggu, Iboy. Aku akan segera tolongin kamu. Eh.
Tadi suara Iboy dari sini, tapi kok Iboy gak teriak lagi ya? Dikunci lagi. Hei kunci, bukain pintunya dong. Teddy, aku makin curiga nih sama Bu Pertiwi. Pasti dia tuh penyihir yang sangat kuat. Dia berbahaya, Iboy. Kita harus bisa ngalahin dia nih. Kita harus susun strategi. Lepaslah dari sepeda. Gak bisa juga, Iboy. Coba lagi. Suka dulu.